Hari ini kita review SI Vigor yang paling murah setelah yang satu ini. Oke, jadi review hari ini kita adalah SIF dari Avenger Infinity Wars Iron Man Mark 50. Oke, jadi ini adalah figur yang paling murah yang saya miliki. Ini harganya 150.000, dapat box sebesar ini, dan jujur saya lebih suka box dari Infinity Wars ketimbang yang Endgame, karena Infinity Wars ini box artnya tuh lebih berseni lah ketimbang yang Endgame. Endgame kan polos banget tuh. Oke, jadi ini lumayan banget, ini saya dapat di Tokopedia random gitu. Jadi saya nyari Iron Man, dapatnya yang paling murah 150.000. Oke. Jadi kita coba review packagingnya dulu kayak gimana. Oke, di sini ada logo Avenger Infinity Wars, terus nggak ada logo Bandai di sini. Dan ini pun dia ngekloningnya rapi, jadi nggak kelihatan kalau bekas dihilangin. Terus ada pose keren dari Iron Man, ini yang epic banget sih dari box ini. Dia megang blaster, jadi ini bisa dikombinasikan dengan Iron Man versi yang pertama. Oke, di pojok sini ada tulisan 2019 Made in China. Oke. Terus ada blaster, dan ini ada tulisan Iron Man Mark 50 Nano Weapon Set. Ada tulisan-tulisan. Ada logo Iron Man, ini kelihatan dapat standbase-nya. Di sebelah samping sini ada pose dari Iron Man yang menggunakan kaki ayam ini. Terus ada tulisan dari Iron Man Mark 50 Avenger. Di bagian belakang, nah, di belakang ada pose-pose dari Iron Man, dapat standbase-nya juga, dan ini bisa dikombinasikan dengan yang apa versi pertamanya itu. Ini cakep sekali sih. Terus di bagian ini juga ada tulisan Iron Man Mark 50 Nano Weapon Set, di atasnya ada logo Avenger. Oke, langsung aja kita buka, nggak perlu berlama-lama lagi packagingnya. Oke, yang pertama dapat buku manualnya. Ini saya rasa penting sekali karena ada cara-cara masang sayapnya itu. Berikutnya kita dapat figurnya langsung seperti ini. Ada stand base, terus ada capitan-capitan stand base-nya. Berikutnya ada Iron Man yang udah copot-copot sayapnya itu. Oke, langsung aja kita lihat langsung detail dari Iron Man-nya aja ya. Jadi nggak perlu lihat stand base atau segala macamnya lah. Oke, langsung kita buka. Oke, jadi ini adalah SAF Iron Man Mark 50 Weapon Set yang versi KWS-nya. Ini benar-benar teman-teman lihat detailnya, terus mengkilatnya badan dia, ini benar-benar ajib sekali. Oke. Kebetulan buat saya adalah saya sangat suka warna merah-merah metalik seperti ini. Dan ini saya dapatkan dengan harga 150. Bisa teman-teman lihat ini, walaupun saya cuma gini aja, ini udah keren banget kalau untuk di display. Udah sangat benar-benar worth it sekali, apalagi kalau untuk foto ya kan. Nah, kalau untuk foto sendiri mungkin pose-posenya yang harus kita perhatiin, nanti akan coba kita review artikulasinya. Pertama kita akan coba review ininya apa, detail keseluruhannya. Oke. Oke, untuk detail di bagian tangannya ini, jadi ini ala-ala Iron Man. Saya mungkin nggak akan sedetail yang seperti sebelumnya karena kita pernah review ini dua kali. Pertama yang dulu itu yang 2 tahun yang lalu. Berikutnya yang weapon set 2, dan ini adalah weapon set 1. Oke, jadi detailnya sama saja, dan dia mendapatkan sayap. Nah, di sini kalau saya lihat sayapnya ini ada kehilangan detail, yaitu bagian ini ya. Nah, ujung sayapnya. Ujung sayapnya dia polos doang seperti itu. Harusnya ada garis-garis kayak apa ya? Harusnya dia ada detail-detail ya di sini, tapi ini benar-benar polos doang di sini, nggak ada apa-apa. Terus yang asik nih bagian ini ya, bagian dadanya ini mulus sekali. Bisa teman-teman lihat, ini benar-benar kinclong sekali. Wow, ini asik nih. Saya nggak bisa berkomentar apa-apa karena ini dengan harga 150 saya mendapatkan seperti ini benar-benar luar biasa sekali.
Oke, terus bagian kakinya juga, nah detail di bagian belakangnya, apa bagian telapak kakinya itu. Nah itu, ini ya, ajib sekali sih. Walaupun ini saya yakin ini sangat beresiko untuk plus bagian join kakinya, karena kakinya itu berat sekali teman-teman. Nah ini, kaki ayamnya ini berat sekali. Nah itu, ini join yang ori pun nggak bakal mampu buat ngangkat si kaki ayam yang tebal ini. Oke. Nah saya pengennya tadinya mau copot ini, cuman di dekat saya lagi nggak ada hair dryer atau air hangat, jadi saya daripada beresiko patah ya udah. Jadi teman-teman, yang pastinya ini bisa diganti sama part yang Iron Man biasa, Iron Man Mark 50 yang biasa. Oke, ini detail di bagian kakinya bisa teman-teman lihat. Ya paling ada miss pen itulah yang minum yang minor seperti itu. Tapi bukan hal yang sangat fatal, karena ini benar-benar cakep sekali untuk SHF murah seperti ini. Dan di bagian tengah itu, nah bagian apa arc-nya ini ada detailnya lagi di dalamnya, dan jadi biru clear warnanya, terus ada detail lagi di dalamnya, ini benar-benar ajib sekali, keren-keren ya. Nih teman-teman lihat sendiri, ini benar-benar luar biasa figurnya. Pantesan orang-orang bilang kalau Iron Man Mark 50 ini KWS-nya itu adalah KWS terbaik, karena memang ya setelah saya pegang ini benar-benar sangat indah sekali. Tuh, jadi saya nggak bohong, saya jujur, ini benar-benar ya bisa teman-teman lihat sendiri lah ini kayak gimana figurnya. Ini saya nggak dapat cat yang luntur, nggak dapat cat yang cacat, dan detailnya sangat anggun sekali. Nah mungkin artikulasinya yang akan kita coba nanti. Oke, kita coba artikulasinya sebentar lagi. Oke, untuk artikulasinya kita coba dulu bagian kepalanya ini. Nah satu hal yang harus teman-teman tahu, di bagian sayapnya gampang sekali copot dan susah sekali untuk dipasang, jadi ya seperti itulah. Nah untuk diputar saya mendapatkan kesulitan karena ini lehernya benar-benar serat sekali teman-teman, jadi susah untuk diputar. Dan nih gila nih, kinclong banget. Oke, pasang dulu. Nah itu lepaskan. Oke, terus bagian tangannya, nah tangannya ini ya, tangannya asik sih, bisa seperti ini di keduanya, cuman ini agak-agak loose dia. Oke ya, jadi saya pernah bilang kalau teman-teman jago nge-repair atau jago nge-repaint barang KW pun bisa jadi harta karun buat teman-teman. Ini diputar agak-agak susah karena keras. Nah ini agak keras sekali, nggak bisa diputar. Yang pastinya ini bisa seperti ini. Oke, nggak ada artikulasi lagi, ini diputar juga nggak bisa. Terus bagian torso perutnya, nah torso perutnya ini aman nih seperti ini, membungkuk dan seperti ini bisa aman. Untuk bagian kakinya ini harusnya bisa ditarik ini, dan ini keras sekali setidaknya, tapi ini bisa ditarik tuh, lalu diangkat seperti ini. Nah bagian kaki ayamnya ini yang benar-benar berat sekali ini. Saya pengen sekali nyopotnya, cuman ya itu. Nah ini yang saya takutkan, bagian ini bakal lulus karena ininya gede banget dan berat banget tuh. Untungnya ini masih kuat dia nahannya, tapi bagian tangannya udah lulus cuy. Oke, terus ini saya nggak tahu apakah ini bisa ada artikulasinya, apakah dia bisa dibengkokin, tapi ini benar-benar keras sekali, nggak bisa diapa-apain. Kita anggap aja nggak bisa ya untuk yang KW. Oke, nice. Untuk artikulasinya nggak begitu bagus, agak terbatas, cuman ya untuk detail, dan untuk detailnya benar-benar keren lah, asik. Terus bagian sayap belakangnya, nah sayap belakang ini kita copot dulu semuanya. Untuk bagian belakangnya ini agak bawel sekali karena untuk masangnya itu susah sekali. Ini kalau saya lihat yang ori itu gampang aja nih dia masang dan dia kuat setelah dipasang. Kalau ini benar-benar susah. Ya ini sih gampang, enak nih. Nih, detailnya cakep. Tapi dia nggak ada detail tambahannya. Oke. Kita masukin mana sih ini lubangnya? Oke, selanjutnya nah, yang paling susah tuh yang ini. Ini yang paling susah. Jadi ya. Tuh, dia benar-benar mau ditekan dan dia pun gampang sekali copot. Tekannya cuma sekedar nempel aja dia.
bukan nempel klop gitu, enggak, tapi dia cuma sekedar nempel aja. Ini gimana gini ya? Oh, kebalik, sorry, harusnya begini. Oke, harusnya di sini, dan ini di sini. Nah, dia cuma sekedar nempel aja sih, bukan berarti dia benar-benar klop gitu, karena susah sekali untuk masang bagian sayap belakangnya. Oke, jadi segini dulu video review kali ini. Menurut teman-teman gimana nih dengan harga segitu? Jadi ini variannya harganya 150 sampai 250 itu harga KWS-nya. Kalau teman-teman beruntung bisa dapat seperti saya 150, dapatnya kayak gini. Gimana? Apakah ini benar-benar worth it atau enggak untuk dikoleksi? Kalau menurut saya pribadi, ini benar-benar cakep sekali untuk di display ataupun untuk dipoto sekalipun ini keren sekali, karena ini walaupun artikulasinya terbatas, tapi kita bisa mostrin dia kayak gini, atau kita bisa memadukan dengan KWS yang versi satunya lagi, yang versi biasa. Itu tinggal dipadu-paduin aja sih, karena foto saya kebanyakan itu menggunakan yang KWS. Yang ori sudah saya jual karena saya butuh uang waktu itu. Nah, jadi buat teman-teman yang minat untuk punya figur ini, bisa cek di all shop, entah itu Shopee ataupun Tokopedia. Ya, yang pastinya ada. Jadi caranya itu tinggal di filter yang ke harga terendah, akan keluar semua figur-figur dengan harga yang paling rendah. Nah, itu tinggal teman-teman sortir aja sih. Ya, pandai-pandai kita mencarinya lah untuk bisa mendapatkan barang-barang yang kita inginkan. Nah, jadi segini dulu video review dari saya. Kalau ada kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Kalau teman-teman belum subscribe channel saya di Umam Kreatif, langsung saja di subscribe karena itu gratis. Dan yang pastinya akan ada tips toys fotografi, review figur, dan yang paling baru ada program Mang Atang. Jadi kita ngebahas-bahas masalah figur-figur yang akan datang. Oke, jadi segini dulu videonya. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.